Ini hari pertama, hari Senin, saya mulai ternak, saya mulai satuin jantan dan betina. Jantannya saya pilih Tricolor dan betinanya saya pilih Nemo. Saya lagi coba nih ternak ikan cupang, iseng-iseng ya. Ini hari kedua, dia udah ngumpulin buih. Kita lihat ya, buinya sih udah banyak. Nah, kalau ini udah hari kedua ya, udah hari kedua tuh udah ada telurnya dia ya. Itu lagi ngumpulin telur, dia jaga telurnya. Lihat ya, telurnya itu putih susu ya, bukan berbentuk buih lagi. Ntar kita zoom dikit tuh sampingnya. Tapi betinanya belum diambil, soalnya masih hari kedua. Nanti kalau udah 3 harian apa 4 hari baru mau diambil. Isi telurnya cuma dikit doang kan, baru ya, soalnya betinanya lebih kecil, nggak kecil banget, sedang lah dibanding jantannya. Ini pertama kali betinanya bertelur. Tuh putih bening ya. Tuh, telurnya kelihatan dikit doang sih, tapi lumayan lah kan. Sama juga uji coba ya, coba-coba kali aja berhasil. Ini telurnya yang putih bening ya, putih bening nih, ini telurnya dia. Tuh kan, lihat kan, tuh dia ada di tengah. Ini 2 hari saya ternak, hari kedua lah. Pertama kalau mau ternak itu siapin tempatnya, wadahnya, siapin airnya, jantannya masukkan ke wadah, tapi betinya jangan campur dulu, taruh atasnya botol kecil, biar satuin dulu. Nah ini betin, ini buraya, umur 2 minggu tuh masih kecil banget belum kelihatan, itu telur yang babi ya. Ini airnya sudah kotor, mau saya pindahin lagi nih. Ini belum dipindahin tapi udah kotor banget, masih kecil banget, belum kelihatan. Sebenarnya banyak tapi nggak kelihatan karena airnya itu udah terlalu kotor. Dan ini udah harus dipindahin ke tempat yang lebih lebar. Tuh masih kecil banget, nggak belum kelihatan banget ya. Oh ya, kalau angkat jantannya itu sekitar seminggu kita udah boleh angkat jantan. Cukup kecil doang, tapi banyak ini, lumayan lah. Namanya kan pemula, ini khusus pemula ya. Tuh, ini udah kotor banget airnya. Selamat mencoba yang pengen ternak cupang, bolehlah.